Dua orang remaja warga Lampung harus diamankan pihak berwajib karena mencuri sejumlah sepeda motor. Mereka adalah DAP 17 tahun dan FAI 16 tahun. Karena masih di bawah umur, kedua tersangka tersebut tidak ditahan, melainkan dititipkan di Panti Sosial Bina Remaja Sleman. Kapolsek Depok Barat Kompol Sukirin Haryanto menuturkan, penangkapan kedua tersangka bermula dari adanya laporan warga yang menyatakan kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Depok Barat. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati barang bukti berada di tempat penitipan sepeda motor di kawasan Stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Polisi pun kemudian melakukan pengintaian selama beberapa hari sebelum akhirnya berhasil menangkap DAP dan FAI. Sementara AGP dan H, dua orang yang datang bersama DAP dan FAI berhasil melarikan diri dan kini dalam pengejaran petugas. Dari hasil penyelidikan ditemukan atau diduga barang-barang hasil kejahatan ini kita temukan di penitipan motor di Stasiun Tugu. Kemudian motor-motor itu ditinggal penitipan, pelakunya nggak ada. Kemudian anggota saya juga akhirnya nyanggung di sana, nunggu sampai cukup lama. Di saat mereka akan mengambil, baru kita amankan. Kompol Sukirin menambahkan dalam aksinya penjahat kelompok Lampung tersebut telah berhasil mencuri 3 sepeda motor jenis sport. Rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dikirim ke Lampung untuk dijual. Subardi, Jogja TV.